Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Era Kusnara dalam media pembelajaran dan hiburan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah icebreaking, di mana icebreaking kali ini bertujuan untuk menghibur diri saya sendiri dan menghibur kepada teman-teman semua yang menyaksikan video kali ini. Apa icebreaking pada kali ini? Sudah penasaran? Tetapi sebelum dilanjut, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, silakan klik tanda like, subscriber, tekan tanda loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran ini. Apa sih icebreaking pada kesempatan kali ini? Sudah penasaran? Bersabarlah dulu, jangan diberhentikan videonya, jangan skip sebelum selesai. Icebreaking pada kali ini adalah tentang, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa jenis bola. Ada bola sepak untuk bermain sepak bola. Ada bola basket untuk bermain basket. Ada bola kasti untuk bermain kasti. Ada bola voli untuk bermain voli. Ada bola bowling untuk bermain bowling. Dan masih banyak bola-bola yang lainnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bola apakah yang tidak pernah ditendang, dipukul, ataupun dilempar? Sedangkan kita ketahui bahwa bola-bola yang ada di sini itu semuanya dimainkannya, ada yang ditendang, ada yang dilempar, ada juga yang dipukul. Tetapi ada satu bola yang tidak boleh ditendang, dipukul, ataupun dilempar. Bola apa ya itu? Coba kalian renungkan, kalian pikirkan, kalian hayati, bola apa ya yang tidak pernah ataupun tidak boleh ditendang, dipukul, ataupun dilempar. Sambil berpikir, sambil minum kopi, biar sedut seruput. Bola apa ya? Masih berpikir, silahkan terus, masih ada kesempatan. Yang sudah ketemu jawabannya, saya ucapkan selamat. Tetapi yang belum, silahkan kembali berpikir, hayati, cermati, bola apa yang tidak pernah ditendang, dipukul, ataupun dilempar. Masih bingung? Jangan khawatir, saya sudah siapkan jawabannya. Dan jawabannya adalah bola yang tidak pernah ditendang, dipukul, ataupun dilempar adalah bola mata. Ya, karena memang bola mata itu tidak pernah ditendang, dipukul, apalagi dilempar. Karena itu sangat berbahaya. Bagaimana, ada yang betul jawabannya? Saya ucapkan selamat bagi yang betul. Bagi yang belum, semoga terhibur. Demikianlah icebreaking pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.